Harusnya gak diangkat tadi. Kenapa ya gini banget? Ya sabar ya kak. Masih ingat sakasu lupa. Ini orang yang kukas luka. Apa kabarku? Mungkin ini ujian dari pengaruh tuh kakak. Suatu saat nanti setelah ini kak lebih semangat lagi kerjanya. Apakah bisa tong ulang cerita serindu semua kenanganku? Tega kau bertindak tanpa pikir panjang, seakan kau mendesakku untuk merelakan. Setelah apa yang kita rangkul bersama, kau pun lupa dengan hari-hariku penuh dengan orderan. Ini bener di Korne kan? Iya bener. Oh bener ya? Iya. Iya, ini soalnya ada customer yang pesen gitu, tapi lumayan banyak sih. Bener di sini kafe Korne yang di depannya Teduh. Iya. Nah, oke. Okay. Kakak ini baru dengar sih? Iya, ini baru dapat sih. Udah di sini aja kak. Gak apa-apa, aku dari sini kak. Enggak ganggu kakaknya nih? Enggak ya. Oke. Okay. Ya, kakak lagi sendirian. Woi, lagi santai kawan. Serius? Masa cewek cantik kayak kamu sendirian? Tapi kakaknya udah lama. Dan jam berapa kak? Oh, jam 7. Kau udah lama. Cantiknya? Penuhi hati sederet tukar yang terselip. Maksa rasa melampaui jarak hari. Kak, sedih sini sendirian kan? Iya. Aku ikut gabung boleh nggak? Yakin? Serius nih? Gak apa-apa kan? Gak apa. Lagi seneng nih aku nih. Soalnya dari siang gak kelaparan banyak gitu kak. Sombong amat. Dari tadi? Iya dari siang sih lumayan aku berangkat siang tadi kan. Terus mau istirahat dulu deh kayaknya. Kayaknya dari tadi sendirian. Yakin? Yakin. Ya barangkali nungguin pacar gitu. Enggak ada. Enggak ada. Sini ngapain kak? Enggak kerja? Enggak, bisa kerja. Mau kerja kayak kok? Enggak. HP kakak bunyi ya? Ini juga enggak? Bukan HP kakak? Oh bentar, aku ada HP lagi soalnya. Aduh, ada apa ya? Feeling aku gak enak nih kayaknya. Ada yang nelpon. Siapa kak? Ini ada. Halo ya? Iya. Kenapa? Aku lagi sibuk kak. Enggak sih, ini lagi ada orderan. Jadi aku ngeganggu ya? Enggak juga, kenapa? Kamu ada yang ngomong hari ini? Sebelumnya aku minta maaf. Kok minta maaf? Kenapa? Mau gak mau kita harus bisa terima ini semua. Kok kamu ngomong gitu sih? Maksud kamu gimana ya? Tolong lebih jelas dong. Aku gak bisa nutupin ini lagi. Aku gak mau terlanjur jauh. Kamu sakit hati. Bukan aku gak sayang sama kamu. Tapi aku gak sanggup jalanin hubungan jarak jauh kayak gini. Aku gak sanggup lagi ngejalanin hubungan kita. Maaf. Kok tiba-tiba kamu ngomong gini sih? Kemarin kita baik-baik saja loh. Gak ada apa-apa. Kenapa? Kamu emang jodohin sama orang? Atau gimana ini? Yang jelas dong. Lupakan semua. Apa kabarku yang di sana? Masih ingat sakasu lupa. Ini orang yang kukas luka. Apa kabarku yang di sana? Apakah ku? Ya sabar ya kak. Kakak dengar tadi ya? Iya, sudah dengar. Selalu tadi ngurus kakak. Iya sih, itu tadi pacar aku telepon gitu kan. Padahal dari siang itu aku udah senang banget. Apalagi udah banyak.
karena aku lagi ngumpulin duit kan buat halalin dia gitu kak. Cuma sekarang kok tiba-tiba dia bilang gini ya. Ya Allah. Gini ini ujian dari Tuhan itu kakak. Siapa tahu nanti setelah ini kakak lebih semangat lagi kerjanya. Iya, gimana mau semangat kalau udah kayak gini kak? Orang-orang mana yang bisa semangat dikabari tiba-tiba udah putus pacarnya padahal coba tolong bilang sama si apa mungkin Allah lagi tetapi menjaga yang terbaik untuk kakaknya. Kakak harus semangat, nanti siapa tahu setelah ini kakak bisa lebih bahagia lagi. Ya itu sih nanti, cuma kan gimana ya kak, aku itu udah berjuang, udah 5 tahun kita hubungan, tapi kok tiba-tiba dia kayak dicodohin gitu, cuma dia gak mau bilang atau gimana ya, pantas dari kemarin kayak beda sifat dia, gimana ya, oh bener, udah gak tahu lagi ini aku gak mau gimana, udah gak ada semangat-semangat lagi. Gak boleh gitu, harus tetap semangat, mungkin itu bukan kapan jodoh kakak. Kakaknya nggak perlu galauin atau putus asa, masa depan kakak itu masih panjang. Terus karir kakak masih panjang juga. Kalau bisa setelah ini harus lebih semangat, harus lebih rajin kerjanya. Gitu ya. Ya, udahlah lupakan aja gitu ya kak. Ini kan tadi kakak juga nggak sengaja dengar kan? Ya. Aku perhatikan kayaknya baik banget kakaknya deh di sini. Aku cuma bisa ngasih motivasi dan semangat buat kakaknya. Jangan pernah putus asa, tetap semangat kerjanya. Iya. Masa depannya itu masih panjang. Karir kakak juga pastinya nanti kedepannya bisa lebih bagus. Siapa tahu nanti kalau udah karirnya bagus, masa depannya udah tertata, kakaknya bisa ketemu lagi sama mantannya. Kalau gitu, jadi membuktikan nih aku lebih. Bagus sih. Terima kasih ya kak, tadi udah kasih masukan buat aku. Terus aku udah tahu nanti kedepannya gimana. Secara cowok kan harus punya prinsip, nggak harus terpuruk dalam situasi ini terus. Karena ya balik lagi ke diri aku juga, mungkin benar apa kata kakak, dia bukan jodohnya aku, dan mungkin nanti kedepannya akan dikasih yang lebih baik sama Allah gitu kan. Terima kasih ya kak. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih terus. Oh iya, biar kita sama-sama terus. Setunggu nona kasih cinta, tapi nona masih deng dia. Secinta lebih dari teman, tapi nona bilang sabar dulu, karena satrakan menyerah. Kak, kita belum kenal loh ya, dari tadi kan. Kita kenalan dulu boleh gak sih? Boleh kak. Boleh? Yakin? Yakin. Siapa nama kamu? Ira. Ira? Oh Ira. Kalau aku Jo? Jo aja. Jo. Ada kepanjangannya sih? Jo Domo. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Nama aku sebenarnya sih Wahyu. Kakaknya cuma Mita magi di sini sendiri. Tadi Ira ya? Oh Ira. Aku kira itu bukan Ira. Ica. Ya, bukan Ica. Ih cantik banget. Sampai saat ini ku masih yang sama. Pesan apa sih kamu kak? Pesan Retorfed. Retorfed. Gak suka matcha ya? Enggak. Udah lo enak matcha loh. Iya. Iya. Kamu gak suka matcha? Enggak.
Padahal kalau minuman matcha itu bisa bikin bahagia. Oh, bisa. Ya, kamu belum pernah pesen matcha? Belum. Coba ya nanti di ke bawah, kasihnya bilang pesen matcha. Ini bilang matcha apa gitu? Matcha depanmu. Kita lagi nggak sehat ya? Iya nih, kurang sehat. Oh, kurang sehat. Kenapa kak keluar-keluar? Harusnya kan bisa di rumah aja gitu. Kalau di rumah itu suntuk banget, pengen suntuk sendiri. Suntuk apa karena belum punya pasangan? Itu bisa jadi juga. Bisa jadi. Kan biasanya kalau ada pasangan mungkin bisa disemangat sama pasangannya atau gimana kan biar nggak biar semangat lagi gitu mungkin sih karena ya dari kemarin-kemarin aku ngerasain. Oke. Lebih semangat gitu ya? Iya, ya meskipun dalam kondisi sakit kan, tapi kita masih ada energi karena ada yang semangat gitu. Yang pikir lucu, ya? Cuma, kayaknya aku udah selesai nih orderannya. Gak apa-apa, aku tinggal kak. Oh, gak apa kok. Gak enak juga kan, aku sama customer udah nunggu lama ini. Kayaknya udah dipanggil ini orderan aku di sana. Aku tinggal dulu boleh? Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi masa sih tega ninggalin beda dari di sini? Ku tak yakin bila kau biarkan aku hidup tanpamu. Sedetik pun jujur ku tak bisa. Harus jauh dari dirimu. Dimanakah hatimu yang dulu mencintai diriku? Salahkah aku mencintai? Jadi terima kasih loh kak, aku merasa beruntung bersyukur kenal sama kakak kan di sini meskipun cuma sebentar, tapi udah banyak masukan yang aku tangkap di sini. Untuk kedepannya mungkin aku harus lebih fokus ya. Iya, harus semangat juga kerjanya. Siapa tahu nanti setelah ini banyak kebahagiaan yang nggak disangka-sangka. Tapi aku boleh fokus ke salah satu hal di sini. Boleh, apa ya? Fokus halalin kamu. Sejaga hati sayang kau percaya. Tuhan tu titip kau harus sejaga. Cinta kau untuk selamanya. Sayang kau butuh rasa. Dengan kau sasu nyaman. Karena kau ajarkan kesabaran. Cinta. Ini kalau udah ditunggu customer juga aku ini gak enakan. Cuma sebelumnya, kok ada semut ya di kepala kamu? Masa, iya ada kah? Ada. Ini nih, aku ambilin ya. Karena su terlanjur sayang, kau masih tetap.